Nah, ini teman-teman udah ada. Nada aku Google, kita klik. Halo bro, baca pesanku dong. Nah, ini ya kita keraskan. Halo bro, baca pesanku dong. Sobat-sobat semuanya, saya tuh rencananya ingin mengganti nada dari WhatsApp saya dengan suara yang baru saja saya buat ini. Halo bro, baca pesanku dong. Inilah suara Google yang baru saja saya buat. Rencananya mau saya pasang di nada dari WhatsApp saya biar lebih keren dan menambah apa ya, asik gitu ya. Halo bro, baca pesanku dong. Namun ketika kita itu ingin menambahkan, di sini kan seharusnya kita itu klik di sini notifikasi kan. Oke, kita ulangi, yaitu kita buka di WhatsApp, kemudian kita klik yang ada di sini titik tiga, kemudian setelan, kemudian kita notifikasi, kemudian di sini nada notifikasinya ternyata di sini nadaku Google itu tidak ada. Ini MNN nggak ada ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimanakah caranya untuk bisa menambahkan. Untuk bisa halo bro, baca pesanku dong. Ke nada dari WhatsApp kita. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah sobat semuanya, langsung saja kita mulai untuk tutorialnya. Oke, di sini kita keluar dulu dari WhatsApp. Nah, di sini langkah pertama ini adalah kita buka pada pengelola file. Pengelola file atau file saya ini tergantung pada HP masing-masing ya. Di sini kita klik file saya. Kemudian ini kita bisa taruh buat folder baru, baik itu di penyimpanan internal maupun di kartu SD, ini bebas. Nah, ini saya coba untuk membuat di kartu SD. Kita klik di kartu SD. Di sini kita membuat folder baru dulu ya, untuk menampung yaitu nada dering yang nanti akan saya tambahkan. Ini setelah sampai sini kita klik titik tiga di paling atas, klik di sini. Kemudian kita membuat folder ya. Oke, kita buat folder, ini kita kasih nama media. Dan kita klik membuat. Kemudian di media yang sudah kita buat, ini kita klik. Di dalamnya ini kita buat folder lagi, dua folder ya. Yang pertama ini kita buat dulu. Yang pertama kita beri nama yaitu ringtones. Ini kita klik buat. Kemudian kita buat yang kedua yaitu notification. Oke, notification. Nah ini ya. Kemudian kita klik membuat. Nah, di sini teman-teman, berikutnya ini kita kembali kita cari nada dering mana atau musik mana yang akan kita tambahkan ya. Nah, tadi saya musik saya tuh yang baru saja saya buat dari Google itu adalah taruh di unduhan. Nah, ini tadi belum bisa masuk. Tadi saya namai dari nadaku ini. Kita tekan lama, kemudian kita salin, ya kan? Kemudian kita kembali ke folder yang baru saja kita buat, yaitu media. Kita klik media. Kita pastekan ke keduanya, ke notification dan ringtone. Supaya nanti bisa dipakai untuk notifikasi WhatsApp dan ringtone untuk nada panggilan. Ini kita klik notification. Kita paste di sini ya. Kemudian ini kita copy lagi, kita salin. Kemudian yang ringtone juga kita beri. Nah ini, berikutnya ini udah jadi, kita bisa keluar. Langkah berikutnya kita buka aplikasi WhatsApp, kemudian kita klik titik tiga paling kanan, kemudian kita klik setelan. Kemudian sekarang kita gunakan untuk nada dering itu, kita klik notifikasi. Untuk nada notifikasi saya ini saya mau ganti, klik nada notifikasi. Kemudian kita cari pilihan kita sudah ada atau belum. Nah ini teman-teman sudah ada, nadaku Google, kita klik. Halo bro, baca pesanku dong. Nah ini ya kita keraskan. Halo bro, baca pesanku dong. Nah ini ya udah jadi. Kemudian kita kembali. Nada Google. Kemudian yang nada notifikasi udah kebaca atau belum? Nah ini udah. Halo bro, baca pesanku dong. Nah ini teman-teman, ini udah jadi. Artinya kalau sudah seperti ini nanti udah jadi ya. Oke, demikian. Kalian silahkan mencoba. Semoga bermanfaat ya.